Mari kita tengok tangent. So tangent ni garisan garisan yang saya lukis ni, garisan biru ni ha. Okey, garisan dah saya dah lapis hitam ni. So dia akan kena pada bulatan tu pada satu titik je. Ha, dan garisan tu bila dia menyentuh bulatan pada satu titik, yang ni keadaan ini dinamakan sebagai tangent. Ha. Okey. Garisan tu menyentuh satu titik pada bulatan, dia panggil tangent bagi bulatan. Okey. So pada tangent bagi bulatan ni, dia akan membentuk sudut tegak. Okey, di antara garisan tersebut dengan bulatan ni, okey, dia sambung ke pusat, ni pusat. Okey, pusat O, dia akan buat satu sudut tegak hujung ni. Okey. Jadi, kalau kat situ, garisan yang ni sampai ke pusat ni nama dia apa? Jejari. Ya, betul. Jejari. Okey, radius R. Okey, itu perkataan tangent. Okey, alternate segment nanti kita tengok. Tembaran selang-seli, point of tangency, titik ketangenan. So, kalau garisan tangent yang garis ni tadi, okey, titik ketangenan ialah titik yang tempat dia bertemu dengan bulatan tu. So pada titik itu namanya titik ketangenan, point of tangency. Okay, jom kita jalan lagi. Alright, next. Awak laju sangat. Okay, 6.1, angle at the circumference and central angle subtended by an arc. Okay, kita nak bercerita tentang sudut pada lilitan dan juga sudut yang dicangkup oleh oleh lengkuk ni. Okay, lengkuk ni. Okay. Pertama sekali, ingat tak macam mana nak tulis sudut? Ni, ingat tak benda ni? Ni cara tulis sudut. Sudut PQR. Maknanya sudut tu, sudut dia tu duduk kat mana? Pada P ke, pada Q ke, pada R ke? Pada Q. Pada Q yang duduk di tengah-tengah. Okay? Ataupun kita boleh tulis PQR tu macam ni, letak topi kat tengah-tengah Q tu. Mesti tiga huruf. Okay? Sebabnya sudut dia terdiri daripada gabungan ataupun cantuman dua garis, dua garisan. Okay, mestilah tiga huruf. Huruf pertama, hujung pertama. Lepas tu pergi kepada sudutnya kat sini. Dan pada hujung yang ketiga. So ada dua garisan kat sini. Bila dia bercantum bertemu pada satu bucu kat sini, pada B ni ha, maka inilah yang dinamakan sebagai, di sini dinamakan sebagai sudut. Okay, sebab tu dia jadi tiga huruf. Jadi apa yang kita nak cerita pada hari ini ialah, kalau kamu tengok bulatan PQR ni, okay, bulatan PQR ni, kamu mempunyai satu lengkuk. Lengkuk iaitu PR. Lengkuk PR ni. Okay, bila lengkuk PR ni, kamu buat garisan chord ni kan? Chord tu chord? Dah lupa. Okay. Perentas. So perentas ni, dua-dua ni perentas kan? Bukan, jangan kata yang ni, yang ni macam macam diameter. Jangan, dia kalau tak ada nyata kat sini adalah pusat, maka dia bukan, tak semestinya pusat. Jadi kita tak boleh nak buat assumption sendiri. Jadi kedua-dua ni adalah perentas. Maka bila dia buat perentas tu, mestilah kena pada circumference, pada Q ni. Okay. Jadi apakah sudut yang dibuat di sini ataupun sudut yang terbina kat sini? PQR. Okay. Jadi dalam dalam kedudukan ini, sekiranya kamu mempunyai lengkuk yang sama, PQ juga, kamu ada perentas lain. Katalah saya buat kat sini pula. Perentas ni. Okay. Perentas. Ini kata sini.
J. Jadi sudut yang dibina kat sini ialah PJR. Okey, sudut PJR. Apa yang kita boleh kata kat sini ialah sudut PJR bila dia mempunyai lengkuk ataupun dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka sudut dia pun sama. Jadi sudut ni sama dengan sudut ni. Sama je. PQR dengan PJR sama. Okey, jadi bila kamu dapat sudut, sudut dalam bulatan, okay, kita cerita pasal bulatan ya. Jadi dalam bulatan, kamu tengok lengkuk dia. Lengkuk yang dicangkum. Okey, cuba tengok contoh bawah ni. Lengkuk kamu ialah P dengan S. Okey, sudut yang dia buat ada dua jenis sudut kat sini. PQS dengan PRS. Adakah PQS sudut pada Q dengan sudut pada R ni sama? Tak. Haa, tengok tu. Tengok tu. Kenapa tak sama? Kenapa tak sama? Eh, sama je. Haa. Sama je kan baru cakap tadi. Kalau dia dicangkum oleh lengkuk yang serupa. Sudut Q dicangkum oleh siapa? Oleh? Weh, kenapa? Sekejap. Tak nak semua sangat. Okey. Sudut Q, sudut Q ni, yang sudut pada Q ni dicangkum oleh P, S kan? Okey, sudut R macam mana pula? Sudut yang pada R ni, PRS pun dicangkum oleh PS. Betul tak? Ha, kan sama Q. Kalau dah sama maknanya, sudut Q dengan sudut R sama. PQR, sorry, PQS, PRS serupa. Okay, dia serupa. Kenapa dia serupa? Sebab lengkuk yang mencangkum mereka ialah sama. Okay, circle standard circumference dah. Okay, boleh tu. Ha, jangan buat lupa-lupa pula lepas ni. Okay, dah. Yang ni rajin buatlah. Cuba lukis sendiri. Okay. Ha, dia nak suruh kamu pastikan betul tak apa yang telah dibincangkan tadi. Ha, cuba buat sendiri. Tengok macam mana kesahihannya. Lengkuk. Masya Allah. Kenapa cikgu tak usik dia pun dia merajuk ni ya? Nada betul. Lengkuk dia P, R. Okay. Ada tiga tiga pasangan tembiring kat sini. P, Q, R. Sudut yang pertama. P, S, R dengan sudut P, T, R. Adakah mereka serupa? Ya, serupa. Dengan syarat ya. Ha, serupa. Satu, tengok dia punya lengkuk. Yang kedua, tengok tiga-tiga tu memang kena pada circumference, kena pada lilitan bulatan. Ha, jangan kata sama. Kalau cikgu buat macam ni kan. Buat garisan macam ni. Ha, lepas tu saya cikgu pun tanya, adakah sudut PBR sama dengan orang lain ni? Sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? Dia tak kena lengkuk bulatan. Ya, dia tak kena pada circumference. Okay. Boleh so far? Tak boleh pun kena boleh juga. Boleh. Oh, cikgu gerakkan mouse dia bergerak rupanya. Alright. Alright, faham. Okay. Jadi, kesimpulannya, ni brainstorming idea, apa, aktiviti brainstorming satu. Maka dia semuanya sama kerana dicangkum oleh lengkuk yang serupa dan juga semuanya kena pada lilitan bulatan. Maka mereka adalah serupa. Settle satu perkara. Boleh? Boleh je. Kelas kita sampai pukul 11.30 kan? Okay. Kalau tak kira pun, kalau saya tak bagi awak kira lah kan. Okay, cuba jawab 1A. Apa jawapan 1A? Z.
35 dah aja. 35. Eh, betul ke? Apa tu? Apa pula tak Ragu-ragu. Mana boleh ragu-ragu? Aduh. Kena pastikan. Cuba tengok. Adakah dia dicangkum oleh lengkuk yang serupa? Yalah sangat. Dua-dua ni kena tak pada circumference? Yalah sangat. Maka 35 sama lah dengan Z. Z tu sama 35 lah. Alah. Bapak small matternya. Sekejap. Okay, next. B. Apa jawapan B? 25 darjah. 25. C. Z berapa Z? Haa, dia mulalah tu. 30. Kenapa 30? Sebab 30 tambah 50 jadi 180. Penggenap kan, dia ialah 100. Jadi kat atas ni, sudut ni 30. Kenapa nak cari yang ni? Sebab yang ni dengan yang ni sama dengan Z. Okay? Ha, sebab lengkuk dia kat sini. Boleh nampak? Ha, gitu. Okay, mana sudut kita cari kat sini? Z, D, dalam D. Mana Z dia? Kat sini. Mana D? Mana nak cari D? Ha, kat mana clue dia? Semua tak ada ni. Ada sudut pada pusat je. Hmm. 180 tolak 70. 360 tolak 140. Jangan banyak ambil 360, banyak sangat tu. Awak ambil sudut garisan garis lurus ni je. So kamu akan dapat sini 110. So sudut yang sini berapa? Baki dia berapa? 70 kan? So bahagi 2 dapat ni 35. Maka sudut Z ialah 35. Kenapa dia sama berdua ni? Dia bagi dua kat sini ya, kiri kanan ni. Jangan salah pula. 70 ni dia bagi dua kat sini, kiri dengan kanan dia ni. Sebab dia serupa kat sini. Tapi yang Z ni, okay, Z ni dia serupa dengan ujung ni sebab lengkuk ni sama. Nampak? So 35 lah. Haa, 35 lah. Pergi situ. Okay. Discussion corner. Adakah sudut pada D sama dengan sudut pada C? Serupa tak? Sama tak? Tak. Kenapa? Kenapa tak? Dia terkeluar daripada lilitan yang D ni kan. D yang bawah ni pula, dia tak kena pada lilitan. Maka mereka tak serupa. Okay, jadi kita tak boleh kata sudut dia sama.